Halo guys, kali ini Brio yang kemarin di vlog pertama udah pemasangan pelek, di vlog kedua ini nambah lagi, nagih lagi. Nagihnya apa, modusnya apa aja, kita lihat. Oke, yang pertama ini kita lihat masih lagi ngewek-ngewek ini, ngewek kabel. Soalnya ini ada pemasangan bel. Nah, belnya itu produknya Honda. Tuh lihat ya. Oke, asli ya. Dan ada sepon-sepon kayak gininya di dalamnya, kayak originalnya ya. Jadi belnya ini rasanya produknya yang tipe atasnya Brio. Soalnya soketnya di dua masih ya. Nah, di dalam itu soketnya dua. Kita edelisasi, kita kuek, kita plastiknya bongkar, kita pasang kabel. Nah, soket gitu. Jadi soket itu soket, tuh lihat ya. Nah, gitu ya, biar rapi ya. Soalnya kenapa? Soalnya bel originalnya kayak gini. Nah, diganti kayak apa masih, lihat masih. Nah, lebih besar kan? Nah, lebih keong lah. Pak Dimat lagi juga mengedelisasi sebelah sisi sebelahnya. Oke, nah ini kita lihat kenapa kita ganti, kita bongkar. Soalnya aslinya tuh soketnya dalamnya tuh lihat ya, cuman satu titik. Nah, jadi kita bongkar, kita custom ulang. Nah, masalah custom-customan, Pak Dimat sama AAG itu the best-nya pokoknya. Tuh ya. Tuh Pak Dimat lagi ewek-ewek itu, kuek-kuek itu ya, dipasang. Untuk kabelnya dipotong dulu, dirapikan. Soalnya kita pakai kabel setnya yang proper ya Mas ya. Jadi kayak original tuh kabel setnya, yang originalnya kan pakai selang-selang hitam. Kita juga pakai selang-selang hitam ini. Nah, tapi soketnya kita custom. Kita soketnya custom. Jadi tinggal plug and play. Nah, stay tune terus. Jadi belnya suaranya gimana? Gua belum tunjukin belnya waktu original itu gimana sih sebenarnya. Ntar kita ganti. Suaranya berubahnya gimana? Jadi kita praktekin ntar lagi, kita pasang dulu sebentar, bisa ya Mas ya? Kelihatannya baru sini ya. Bel original kita pasang bentar, ntar kita dengarkan juga perbedaannya dengan bel yang sudah diganti. Nah, kemudian mobil ini juga ntar mau dipasang damper merek Hurricane yang warna kuning, yang memang dia gunanya untuk apa? Setelah pemasangan velg, ternyata velgnya agak deket sama fender. Kemudian kalau penumpangnya itu penuh, bahaya kan? Untuk natap antara fender sama bannya dengan ban konsep midi ini, kita pasang damper. Nah, dampernya kayak apa? Ntar juga kita lihat. Warnanya kuning yang pasti ya. Oke guys, see you. Nah guys, Mas G langsung memasangkan yang originalnya biar kalian tahu suara originalnya belnya dari Honda Brio itu gimana. Pak De, nah suara lagi Pak De, lagi terus. Nah, ntar kita ganti suaranya kayak apa ya, ini agak cempreng sih. Jadi, suaranya jadinya gimana, yang pasti kalau dipasang dua lebih gokil kan. Oke, stay tune terus ya guys ya. Nah guys, kita sudah melakukan pemasangan damper, pemasangan bel, kemudian pemasangan pelek ya yang pasti ya. Nah, ini kita coba kita tes yang damper sama peleknya dulu ya. Itu naikannya masih empuk atau lebih keras atau gimana? Nah, ini kita coba di depan itu kita ada undak-undakan ini. Kita coba lurus, kita ayun tanpa kita... Nah! Empuk Mas Yang guys, tanpa kita rem tadi ya. Jadi kita muter lagi sekali lagi, kita coba. Nah, naikannya limbung atau enggak, keras apa enggak. Rasanya naikannya sama saja sih guys. Sim-sim wah itu ya. Gimana Dam? All done, gimana naikannya? Masih aman. Aman ya.
empuk ya. Soalnya itu gunanya apa? Kenapa pasang damper di ring 16 dengan ban yang memang kotak, jadi agak tebel ya. Biar kalau penumpang penuh, dan itu dia nggak terlalu dampi. Nah, akhirnya kita pasang damper ini. Nah, oke, nggak ada masalah ya. Kita di sini dua orang ya, aman. Oke, guys, kita akan apa lagi ya? Ya. Later that same evening. Ya udah deh, see you, bye. Nah, guys, naikannya sudah kita coba dan hasilnya mantul, guys, ya. Dan kita akan bahas tentang apa aja yang sudah dimodifikasi dan sudah terpasang di mobil Honda Brio ini. Nah, kalian pasti tahu, velg sudah kepasang, ban sudah kepasang. Kemudian kita coba kemarin ada agak srok, makanya kita pasang damper merek Hurricane. Pemasangannya gimana? Ntar kita lihat juga. Kita terangkan bagian depan dulu yang sudah dimodifikasi. Nah, guys, kita lihat bagian lampunya yang sudah dirubah itu dia memakai proyektor. Tuh lihat ya, udah dirubah dan diripin bagian dalam sini. Jadi warna chrome-nya jadi metal black chrome gitu. Kemudian lampu bawahnya dia ganti juga. Itu bisa 3 warna. Jadi kita ceklek, ganti warna kuning, ceklek kuning agak putih, ceklek lagi putih. Jadi ini buat kalian untuk biar keren antara putih-putih bisa ya kan, putih sama putih agak kekuningan bisa, putih sama kuning, kuningnya buat ntar kalau hujan bisa juga. Keren gak? Ini jadi multifungsi. Kemudian dia melakukan perubahan di plat nomor memakai akrilik dan memakai kretek-kretekan gini, jadi plat nomornya sistemnya bisa dicopot ya. Oke, nah lanjut. Bagian pelek sudah tahu, dia memakai pelek ring 16 dengan profil ban 205/50, memakai bannya GT XS2. Kemudian peleknya memakai dari JF Luxury, modelnya Fast Sport. Nah, bautnya juga diganti dan di dalam itu ada penampakan kuping buffernya mereknya Hurricane. Jadi tipenya yang kuning, jujur itu recommended banget menurut gua, guys ya. Mantul pokoknya. Bahannya elastis, enggak gampang rompal, warnanya eye-catching banget, cocok banget buat kalian buat tema-tema sporty. Kemudian di bagian atasnya ini ada penambahan spoiler. Kemudian ban belakang juga sudah difitment memakai peleknya ring 16 JF Luxury model West Coast dan dibalut dengan ban XS2 dari GT Radial. Kemudian ada juga talang air. Kemudian kita bahas apa yang dimodif soalnya ya. Kemudian di dalam ini ada warnanya nih, kemarin kalau nggak salah warnanya agak-agak coklat ya, kalau nggak salah ya, atau warna silver-silver gitu ya. Itu diganti warna black. Nah, dicat ulang, dititim. Kemudian ada aksen-aksen karbon di kisi-kisi AC. Nah, list-list kisi AC gini ya. Terus ada di tempatnya setir gini. Kemudian ada di sebelah kiri juga, di atasnya unit juga. Nah, sama di sini. Nah, panelnya ini. Nah, buat persnelingnya keren banget. Jadi nambah kesan sportinya, ada karbonnya lebih gokil. Nah, guys, jadi ini modifikasinya. Ntar mau apa lagi, pingin apa lagi masih step by step. Tapi orangnya pingin banget mobil ini dimodifikasi. Nah, menurut kalian gimana? Bisa komen ya. Oke, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Cepcus. Bye.